8 benda ini dipercaya bawa sial jika disimpan di rumah. Meski zaman sudah modern, beberapa orang masih percaya tahayul. Misalnya, menyimpan barang tertentu di dalam rumah dianggap membawa kesialan. Keberadaan benda pembawa sial di rumah memiliki dampak buruk dan energi buruk. Simak yuk. 1. Kursi goyang. Menurut legenda Irlandia, kursi goyang yang kosong merupakan undangan terbuka bagi roh jahat untuk duduk. Jika sebuah kursi bergerak sendiri, itu pertanda ada hantu telah menetap. Waspadai tanda-tanda inner rumah, Anda bisa dihantui. 2. Tembok bercat hijau. Ada kepercayaan bahwa memandangi tembok berwarna hijau terlalu lama bisa berakibat buruk. Kepercayaan ini bermula pada abad ke-18 saat pewarna hijau sintesis mengandung arsenik hidrogen yang melepaskan gas beracun ketika lembab dan membuat pekerja pabrik keracunan sampai tewas. 3. Jam rusak atau berhenti. Tradisi Feng Shui memperingatkan agar tidak menyimpan barang-barang rusak di rumah Anda. Jam yang rusak khususnya bisa menjadi pertanda buruk. Feng Shui menentukan bahwa alat pengatur waktu harus selalu berfungsi dengan baik. 4. Kaktus. Prinsip Feng Shui menyatakan bahwa tanaman dengan bagian luar yang runcing atau berduri identik dengan nasib buruk. Permukaan kaktus yang berduri atau tanaman berduri serupa lainnya seperti agave dapat menimbulkan ketegangan di rumah dan ketegangan dalam hubungan Anda. 5. Tempat tidur berantakan. Sebuah tahayul memperingatkan bahwa tidak merapikan tempat tidur dapat membuat Anda sulit tidur di malam hari. Untuk itu, pastikan Anda telah merapikan spray dan bantal di atas kasur setiap pagi. 6. Payung terbuka. Anda mungkin sudah pernah mendengar bila payung yang dibuka di dalam ruangan akan menolak sebuah keberuntungan. Pada zaman Mesir kuno, membawa barang apapun yang dimaksudkan untuk melindungi diri dari cuaca di rumah dianggap tidak sopan bagi roh-roh penjaga rumah. 7. Tanaman mati atau kering. Jika Anda menginginkan rumah yang hidup dan penuh dengan energi positif, maka jauhkan tanaman yang sudah kering dan tak bernyawa, memiliki benda mati di rumah, Anda dikatakan membawa energi mati dan bisa mencemari tempat tinggal. 8. Kalender jadul dan kedaluwarsa. Menyimpang dan menaruh kalender lama di rumah dipercaya dapat membatasi kemakmuran serta kesejahteraan. Jika Anda tak mau kena sial, pastikan kalender rumah Anda tidak ketinggalan zaman. 8 benda yang dipercaya bawa sial jika disimpan di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Info Dunia ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.